Ayam goreng Butumbar, guys. Wah, ini tuh rame banget, teman-teman, ya, beneran. Ini tuh rame di TikTok, di YouTube. Ini tuh ngetren karena ciri khas dari ayam tumbarnya, guys. Ya iyalah, masa sambal matahnya gitu kan. Tuang nasi dulu. Set. Terus ayamnya, guys. Khas tumbarnya loh. Ini yang sambal matah, guys, ya. Ini aku beli kulitnya juga. Beh, ayam tumbar nih, men. Jadi di situ ada sambal matah, sambal originalnya, terus sambal rawit, terus ini ada kulit ayam juga sama timun, guys, ya. Beh. Langsung aja, guys, sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Langsung aja, guys, ya. Aku udah penasaran banget. Enak apa sih sampai viral gitu, guys, ya? Kulit ketumbar. Butumbar, butumbar. Aduh. Bayamannya. Sihat. Ayam itu gurih, tumbarnya kenceng, enak banget, guys. Kayaknya ya rempah-rempah tumbarnya itu tuh benar-benar nyatu banget sampai ke dalam ayamnya. Mantap banget, men. Wah, juara banget, guys. Kulit aja loh. Wah, ini kita kasih ini. Kulit. Masih. Wah. Mantap banget, guys. Pedes pol, guys. Gila, guys, ini sambal merahnya nih, sambal original. Wah, empuk banget.
Wah, empuk banget guys, mantap. Pedes sekali cok. Ini sambal ngawit lagi ya, sama kulitnya. Sopan terakhir. Wah gila banget cuy, keringat bercocoran guys. Pedas, mantep tapi guys ya, asli. Aku suka banget karena gurih dari tumbar itu. Benar-benar bikin ayam itu jadi unik. Ayamnya juga empuk parah. Wah asli guys, kalian yang belum cobain wajib cobain teman-teman, karena unik banget. Yang udah cobain bisa komen di bawah teman-teman, gimana menurut kalian ayam goreng butumbar ini, karena ini tuh rame banget di TikTok dan di YouTube juga guys. Oke, pokoknya kalian komen di bawah. Next aku mau apa lagi yang bagus, aku bakal bikin videonya buat kalian guys. Oke, jadi segitu dulu video dari aku, Vendetta. Peace, dadah. Boom.